Oh, ketemu lagi channel kita, RTP Channel. Kali ini ada running text. Entah ini lupa password, entah dihack orang. Nah, kita buka buat ngerisetnya. Kita harus bongkar dulu. Nah, ini pakai baut, gampang. Nah, dia berupa aluminium, dilem dikit ininya, dongkel dikit dulu. Nah, ini kursi dalamnya. Ini ada power supply-nya juga. Kita cari dulu tombol resetnya. Oh, ini ada baterai juga ada tuh. Resetnya ini, yang ini ya, yang ini. Jadi kita dipencet dulu, terus dicolokin sampai keluar ininya, persisnya di sininya, lampunya nyala. Ditekan dalam kondisi mati, terus kita colokin dalam kondisi mati juga. Nah, terus, nah ini nyala, lampunya udah nyala di bawah. Nah, lepas, lepas. Nah, coba angkat. Hah? Angkat. Ke balik sini. Nah, dia udah kosong tampilannya. Ya, tadinya nggak bisa diganti, nggak bisa di reset. Cukup simpel ya, cuma perlu buka boxnya, tekan tombol resetnya, karena nggak bisa di reset dari Android langsung gitu, harus dibuka ininya. Cabut lagi. Sedang reset, kita sambungin wifi. Ini langsung mau notifikasi ya. Mungkin password standarnya 18 kali 18 kali 8 8 kali 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, udah berhubung di HP yang ini enggak saya download apa ininya, aplikasinya, jadi nggak bisa langsung dioperasikan ya. Nah, ini HP yang saya pakai buat kamera, ini yang ini kemarin ini nggak bisa sama sekali pakai password itu. Atau mungkin ada yang ngehack, ada yang ini, tapi perasaan saya nggak ganti password sama sekali ya. Nah, ini udah terhubung, nggak bisa kita ganti-ganti lagi. Mungkin cukup sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.